Hai korang, ada dengar suara menangis kat belakang? Oh, dompet saya rupanya. Hari ni wife ajak jalan-jalan IKEA, itulah sebabnya. First terus ditanya, boleh beli sofa ni ke? Tengok harga, cakap kat wife, tak boleh. Sofa ni kain, tumpah air kopi, susah nak basuh. Lepas tu pergi cari yang leather pula, kalis air. Oh, copot, boboiboy, dekat RM7,000 harga. Cakap kat wife, warna coklat macam ni tak sesuai dengan dinding rumah kita. Jiran kata apa nanti, tak boleh. Dan saya cuba kelirukan dia, suruh beli kain buat gantung hias-hias dalam rumah. Saya pun tak tahu kenapa jadi macam tu, mungkin saya banyak dengan nasihat dompet ni. Wah, betul. Wah, faham. Dompet saya adalah orang yang paling jujur pernah saya jumpa. Kalau dia cakap tak ada korek, macam mana pun tak jumpa. Akhirnya wife jumpa juga barang yang dia nak. Ha, ambil, masuk. Tak banyak sangat tangkapan dia hari ni sebab saya cakap dekat wife, kalau dia beli dekat IKEA banyak-banyak, raya tahun ni kita tak ada baju raya. Kita pakai guni bag IKEA sahaja. Alhamdulillah, terus dia berfikiran waras dan members IKEA dapat botol air free untuk pembelian RM400 ke atas. Follow, like, share guys.